kayak RBK nggak jadi kontes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Mas Izil Project. Oke guys, aku di markas Rebecca konsep lagi. Ini persiapan kontes, tapi infonya kayak Rebecca nggak jadi kontes. Tapi nggak tahu juga ya, nanti kita akan tanya-tanya ke Mas Chandra langsung. Oke. Dan ini banyak sekali truk-truk yang lagi proses di belakang aku. Nanti kita akan video satu-satu seperti biasa ya. Dan tak lupa juga di depan aku ini ada engkel plat AD. Ini boy sekali. Nah itu guys, ikutin terus kegiatan aku. Oke, let's go. Oke, kita ke belakang dulu. Ini ada truk dari plat AE, bak dan variasi Prasojo Ngawi. Ini bumper jenis. Oh, hidrolis ini kayaknya. Oh iya bener, hidrolis. Ini soalnya ada kunci ini, tinggal ngangkat. Halo Sam. Halo. Itu. Wah. Gel sapa wong di, Mas? Karo. Karo isi lur. Pak spione wis diganti. Oke. Velgnya juga diganti. Boys, ini kita ke belakang. Proses ini yang kemarin mirip dengan truknya sapi Tulungagung. Juragan sapi Boyolali. Kan sebelah warna hitam tau lagi. Sebelah hitam, sebelah putih. Cuma ini yang versi Giga, yang sapi Boyolali versi Kanter. Ayi, Sam Nanda, pelangganan. Kerja wonge gak bisa diganggu. Ini ada plat AA. Ini sudah mulai proses lukis. Ini spesial ada wingletnya. Mirip karo tek gene Sam Fauzi. Ditambahi. Ini ada truknya orang Ponorogo, ya Mas? Ponorogo, kalau nggak salah, Rek. Ini Giga warna biru, ini spesial belakangnya ada lukisannya Reok. Ini lagi proses. Gandeng. Kita lihat ke depan. Ponorogo Ethnic Art of Java, tambah biru tambah love you. Ini menggunakan bumper Avante. Oh, ini tangganya sedikit berbeda. Ini menggunakan
selendang dari JetBus. Ya benar ya teman-teman ya, selendang bagian belakang punya JetBus. Mantap. Oh ini yang tadi dilukis Mas Nanda samping, yang belakang sudah selesai. Jadi ada teman-teman dari pecinta truk Malang udah lagi. Siapa jenenge Mas? Jenenge Mas Tian. Oh, iki pisan. Ipo. Ya iki adoh-adoh teko. Adoh-adoh teko tumpang. Tumpang. Lah iki wong kene iki. Iki wong cedhek. Akam si. Ini ada teman-teman dari spesial si ini Bali. Bali. Ya. Bali ini mana Mas? Singaraja. Oh, Singaraja bener. Singaraja ini Bali bagian utara ya. Bener ya. Wah, ngapain ke sini, Bos? Main aja. Oh, main ya. Main. Mantap. Ih jauh loh ini. Terima kasih Bos. Wah ini jauh-jauh mau main ke Rebecca. Oh mantap. Oke guys, kita video truk ini lagi spesial Ankle Boys. Ini rencana Mas mau dibuat towing. Dan untuk info dari Mas Chandra, Rebecca itu kemarin aku lihat di story-nya Mas Chandra, Rebecca nggak jadi kontes. Cuma masih belum tahu ya, Rebecca kan penuh dengan kejutan. Aku juga lihat di layout untuk kontes Pekalongan, daftar dari Rebecca juga belum ada. Nggak tahu ya, mungkin belum ditulis atau memang nggak ada dari daftar peserta juga, saya belum tahu. Soalnya ya gitulah rek, masih penuh dengan misteri. Pokoknya kita tunggu aja. Oke, ini truk Ankle towingnya ini tahun 1997, ini sudah full AC ya. Kita lihat dalamnya. Ini kontrol strobo. Itu kontrol AC-nya ada di sana. Mantap. Klasik. Oke, ini di bagian belakang masih banyak ini yang tidak ada di sini. Maksudnya itu masih ada yang di karoseri, ada yang di tempat variasi. Di sini kita lihat yang sebelah sini. Banyak. Ini ada plat AG. Bak truk dan variasi sinar mulia Tulungagung. Plat AD dari Jaya Dipa. Ini dari Sambreng Official Malang. Berisik.